Beragam bentuk kepedulian pada masyarakat ditunjukkan oleh partai politik, salah satunya dengan kontribusi memberantas wabah penyakit melalui gerakan pengasapan atau fogging. Distrik Namblong adalah salah satu kawasan rentan penyakit malaria di Kabupaten Jayapura, Papua. 5 kampung di distrik ini masuk kategori endemik malaria. Kondisi ini menjadi perhatian tim Rescue Perindo. Atas permintaan warga, sayap organisasi Partai Perindo ini melakukan fogging di kawasan tersebut. Pengasapan dilakukan untuk membasmi sarang nyamuk penyebar malaria, sekaligus juga sarang nyamuk demam berdarah. Warga Distrik Namblong menyambut gembira bantuan tim Rescue Perindo ini. Karena dari 9 kampung tahun 2017 angka malaria tinggi untuk 5 kampung. Dan banyak saya punya masyarakat juga kena sakit. Itu malaria itu sudah yang paling utama sekali. Aksi membasmi sarang nyamuk demam berdarah juga digelar tim Rescue Perindo Pemalang bersama DPD Perindo Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Kali ini pengasapan dilakukan di Desa Mengori, Pemalang, karena di desa ini ada laporan sejumlah anak terkena demam berdarah. Untuk mengurangi penyebaran penyakit ini, pengasapan pun dilakukan. Lebih menuju kepada pencegahan karena dirasakan banyak nyamuk dan serangga, sehingga dengan adanya fogging ini diharapkan nyamuk untuk bisa dibasmi. Turun langsung membasmi sumber penyebaran penyakit demam berdarah dan malaria adalah wujud nyata bakti Perindo untuk kesehatan lingkungan masyarakat. Tim iNews.